ini kita langsung buka biar kita lihat detail-detailnya seperti apa, oke? Okay? Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbevox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngelanjutin video gue yang sebelumnya. Ini bisa kalian tonton di sini nih. Nah, ini video part kedua untuk ngelus beberapa koleksian fokusan itu di tahun 2021 gue ini ada mobil pick up gini ya, mobil truk, jeep truk gitu yang pick up. Nanti bakalan kita lus, ini ada 4 piece ya yang bakalan kita lus. Dan ini gue kedatangan lagi, paket lagi dah. Ini ada, bener kayak ini, untuk rak Hot Wheels, 5x4 gitu, 5, tapi bening ya. Nah, ini bakalan kita coba lus. Dan nanti kita isi dengan mobil-mobil Hot Wheels pickup ini, oke? Lanjut, kita langsung buka untuk si lusnya. Kita buka lagi. Nah, sudah terbuka semuanya, mantap. Iya, kita taruh sebelah sini. Nah, itu dia. Oke, langsung aja kita lus. Kita mulai dari, nah ini ada 4 ya. Nih, sekalian lihat. Ada 4 mobil pickup yang bakalan kita lus. Namun kita taruh dulu nih, untuk Hot Wheels yang sudah lus. Di sebelah sini. Keren ya. Mantap cuy. Nah, ini copotan atau pindahan nih dari rak sebelah sini nih, warna hitam. Keren nih, gue suka banget sama si Dodge Mopar ya, seri Mopar ini. Base-nya besi, berat banget ini. Wah, kalian wajib punya deh. Cobain beli, itu ada di Tokopedia banyak yang jual. Dengan harga yang lumayan cukup murah. Oke, langsung aja kita lus dari si Surf Patrol yang pertama. Ini ada Surf and Rescue. Jadi seri Rescue gitu ya. Langsung kita dobrak. Wih, oh ternyata ada kayak ginian ya. Wih, gue baru tahu nih. Tuh kan, kalau kita nggak ngelus, kita nggak tahu nih ada seperti itu untuk packaging Hot Wheels seri lama yang jadul. Nah, ini dia Hot Wheels-nya. Untuk detailnya, dia besinya udah mulai agak menguning ya, mungkin kemakan sama umur. Nah, ini juga sama. Di sini cetakannya sama ya, seperti yang di mobil mana tadi? Oh, yang ini, yang tim Noah. Nah, ini ada scuba, ada oksigen dan selang gitu ya di sini. Nah, ini dia. Wih, mantap. Tulisannya Surf and Rescue. Jadi kayak penyelamat tim untuk yang di laut gitu kali ya. Untuk yang di pantai-pantai ini. Di sini juga depannya ada sama Surf and Rescue. Ih, keren. Mantap. Di sini ada buat apa sih namanya? Buat ngisi bensinnya ya. Mantap banget. Ini dikasih dengan detail. Ganti aja nih dengan bahan karet off-road yang harganya 30 ribuan banyak. Jadi kayak Hot Wheels Premium, ya kan? Tuh, ini kasih bahan karet aja udah keren nih. Oke, langsung kita masukkan sebelah sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada power blower. Nah, ini warna merah. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Idih, dengan base dan body besi tuh. Duh, keren banget ya. Ini ada detailing seperti belah ketupat gini, ada dua di sini. Kemudian ada, wih, keren nih. Depannya ada logo Hot Wheels dan logo kayak apa nih? Banteng ya? Banteng atau apa nih? Ada tanduknya gitu. Ih, keren, mantap. Di sini ada tulisannya Mattel, Made in Malaysia. Tahun 1977. Ih, keren. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam garasi. Oke, selanjutnya untuk
seri Power Flower. Nah, ini juga warna seri warna ungu gitu ya, warna ungu atau biru nih. Oke, langsung aja kita lihat ya lebih dekatnya seperti apa. Nah, ini dia. Ih, keren ya. Keren banget, cuy. Nggak bohong. Wih, keren. Mengkilap gitu warna bodinya. Metalik. Ih, keren. Di sini ada tulisannya Piranha dengan gambar ikan piranha di sini. Wah, ini kayaknya truk-truk kayak gini tuh buat truk-truk penyelamat ya di luar sana ya, mungkin. Keren detailnya. Ih, sadis. Dengan perpaduan warna orange dan ungu ya, ungu apa tuh biru? Ungu ya, lebih ke ungu gitu, ungu tua. Mantap. Dan kalau untuk yang seri ini, gue paling suka banget tuh bahannya kayak bisa ngeper gitu, cuy. Nah, tuh. Ding ding ding. Keren nih. Ya. Di ada kaca di atasnya juga nih. Mantap. Oke, langsung aja kita masukkan di garasi bening ini. Oke, nah yang terakhir. Ini sebenarnya sayang banget pengen gue lus, cuman ini wajib banget ini buat di lus seri chrome gitu ya. Nih ada tulisannya chrome details. Keren. Ya, ini kita langsung buka biar kita lihat detail-detailnya seperti apa. Oke. Langsung kita dobrak, dobrak. Nah, ini dia. Ih, keren. Sorry, ke atasan. Nah, ini dia nih. Tuh, kelihatan nggak tuh? Nah, ini dia detailnya ada tulisan Chevrolet. Bacanya Chevrolet atau Chevrolet sih? Chevrolet ya. Di sini ada logo Hot Wheels-nya. Kemudian ada angka 1. Kemudian ini ada beberapa sponsor kali ya. Ini nggak begitu kelihatan, nanti gue zoom di pas ngedit. Bagian depannya di sini ada logo Chevrolet. Gede banget di sini. Lalu ada tulisannya Chevrolet. Kemudian di kaca depannya ada tulisan Hot Wheels. Wih, keren ya. Ih, ini harusnya mahal sih. Harusnya mahal. Ini logonya sama di sebelah sini juga Chevrolet, ada angka 1 dan logo Hot Wheels-nya. Widih, keren. Mantap. Nah, ini dengan kacanya lumayan agak gelap gitu ya. Jadi kayak pakai kaca film gitu. Mantap. Ini ada joknya warna merah, bagian belakangnya sama nyatu. Ih, keren. Keren banget. Mantap. Hihi. Kita taruh sebelah sini. Nah, jadi ini dia nih koleksian untuk mobil pick up dengan base besi. Gua harap sih nanti bisa ngelengkapin untuk seri-serinya ya, karena gue suka banget, cuy, ngelihatnya. Oh iya, ada satu lagi nih. Sebenarnya gue punya nih. Nah, di sebelah sini. Kita buka dulu. Nah, jadi dia sempet ngumpet tuh di bagian rak belakang. Nah, ini ada ekologi center. Nah, ini termasuk jenis yang Powler ya. Powler ini. Apa sih namanya? Gue lupa tuh. Gue lupa ada jadinya. Surf petrol atau apa? Nah, di bawahnya di sini ada tulisan Made in Malaysia tahun 1979. BC besi gini, keren banget. Ada logo Hot Wheels di sini. Dih, keren. Nah, ini mobilnya rescue untuk apa ini ya? Oh, recycle. Di sini bisa kalian lihat nih, Recycle Ecology Center. Nah, ini dia. Ayo fokus dulu, fokus, fokus. Nah, itu dia tuh tulisannya. Di sini ada kayak buat ngebersihin ini ya, kayak salju gitu. Keren, keren. Mantap. Langsung kita taruh sebelah sini. Cukup nggak ya? Kira-kira wih, cukup, cukup. Nah, jadi ini dia. Langsung kita tutup. Nah, mantap guys. Ini keren, mantap, mantap. Gue suka banget ini. Nah, nanti kita akan lengkapi sedikit demi sedikit ya, sambil nyambi juga nih yang sempet terlupa. Aduh, yang seri apa? Ferrari nih. Aduh, ya udahlah, nanti kita coba lengkapin juga nih. Yang warna hitam ya, kalau gue fokusannya warna hitam. Kayaknya udah hampir lengkap deh untuk yang seri hitam nih, Ferrari. Mungkin bisa kalian komen ya yang tahu untuk seri apa aja yang perlu gue lengkapin untuk seri Ferrari. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Unbewok. Sampai jumpa di video berikutnya dong. Bye-bye.